Salam sahabat, salam santai, damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini untuk menjawab request dari Sobat Jamprok Mania. Untuk requestnya yaitu, Om Bro, apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasi cucak ijo saya setelah saya beri vitamin gacor menjadi gembung dan over birahi atau melet. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Pada video kemarin yang sudah tayang, Umbro kan sudah memberikan beberapa ulasan bagaimana cara memilih vitamin penggacor atau vitamin stamina khusus pada burung cucak ijo. Nah, di sini kembali ada pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi cucak ijo yang over birahi apabila dan setelah diberi vitamin penggacor. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua, sejatinya untuk vitamin gacor itu kan khusus pada burung-burung bahan, tetapi banyak sekali sekarang ini vitamin gacor itu digunakan pada burung-burung gacor yang umumnya digunakan pada burung lomba. Nah, di sini Om Bro akan memberitahu, ya, apapun itu mereknya, Om Bro akan memberitahu bagaimana cara yang terbaik agar cucak ijo itu tidak gembung, tidak overbirahi setelah diberikan vitamin gacor. Sekali lagi, vitamin gacor apapun itu mereknya, di sini Om Bro akan memberikan solusi agar tidak overbirahi atau gembung seperti yang ditanyakan oleh sobat-sobat yang bertanya ini tadi. Nah, caranya seperti ini. Sebelum Anda memberikan vitamin gacor itu pada burung, sebaiknya Anda gunakan atau Anda berikan kepada cucak ijo H-1 sebelum cucak ijo itu dilombakan, ya. H-1 sebelum cucak ijo itu dilombakan. Dan cara pemberiannya yang terbaik yaitu pagi hari setelah burung dimandi jemur, ya. Setelah dimandi jemur, ya, jemur dahulu baru dimandikan. Setelah itu berikan vitamin gacor tadi, entah itu sebagai pendongkrak birahi, entah itu sebagai stamina dan yang lainnya. Intinya berikan sesuai anjuran yang ada pada label keterangan pada masing-masing vitamin itu sendiri. Setelah itu berikan buah yang mampu mendukung atau meredam tingginya efek dari vitamin itu, seperti pepaya ataupun tomat, ya, karena buah kedua buah itu sangat stabil untuk membuat emosi dan birahi cucak ijo setelah diberikan vitamin. Terus yang kedua baik Anda berikan di halomba atau di mana burung akan dilombakan. Nah, untuk halomba ini sebaiknya Anda memberikan vitamin itu setelah burung di mandi jemur atau diumbar. Jadi biasanya pada H-1, maksud Om Bro, biasanya pada halomba burung itu tidak diumbar, ya, hanya dijemur saja. Nah, setelah dijemur, burung diangin-anginkan, ya, diangin-anginkan, berikan EF, ya, berikan EF, dan buahnya itu memakai tomat atau memakai pepaya. Setelah memakan itu semua dan burung sudah tenang, sudah didis dan lainnya, barulah dikasih minuman dengan tambahan vitamin itu sendiri. Untuk set EF-nya, ya, sesuai dan berikan sesuai dengan kebutuhan atau yang biasa Anda berikan. Setelah itu prodong, burung siap untuk dilombakan. Dan nantinya burung tidak akan overbirahi karena tingginya atau efek dari vitamin yang diberikan itu tadi. Ya, karena vitamin itu dosisnya kan macam-macam. Ada yang selangit, ada yang rendah, tergantung harga, ya. Kalau vitamin itu tergantung harga, semakin mahal berarti semakin tinggi dosisnya atau semakin apa itu mujarab khasiatnya, biasanya ya seperti itu. Lalu yang kedua, apabila Anda memberikan vitamin penggacor ini pada bahan, kalau pada bahan, di mana bahan itu kok
diberikan vitamin terus dia malah ngembang, lebih baik Anda tidak menggunakan vitamin dengan merek itu dan silakan untuk berganti merek yang lain. Karena apa? Merek itu tentunya tidak sinkron dengan cuaca hijau bahan Anda. Jadi silakan beralih dan gunakan yang benar-benar aman, nyaman pada burung Anda. Karena sesuatu yang kita paksakan nantinya imbasnya juga kurang bagus ya. Kalau sudah OB itu susah sekali untuk kembali membuat stabil, karena overbearing pada cuaca hijau itu bisa berlangsung seminggu, dua minggu, bahkan sampai tahunan pun ada, karena efek-efek yang tak terduga seperti yang Om Bro bahas di sini ya. Entah itu dari vitamin, entah itu dari master, entah kalah suara dengan burung yang lain, intinya ya dari itu dan itu ya. Jadi sebelum dan Anda menjalankannya, silahkan mengikuti apa yang sudah Om Bro sarankan, karena pemberian vitamin ini juga harus kita aplikasikan dengan buah-buah yang nantinya mampu membuat cuaca hijau itu tidak kelebihan emosi, tidak kelebihan birahi, sehingga emosi dan birahi itu stabil dengan apa itu aplikasi buah yang nantinya mampu menjadi penawar dengan tingginya dosis vitamin yang kita berikan. Jadi saat lomba ya burung tetap standar, artinya itu dia hiper karena pengaruh obat, tetapi dia tidak akan berujung ke yang namanya over birahi dan yang lainnya. Nah hanya itu ya untuk sobat-sobat Jamtrak Mania, sekiranya apa yang sudah Om Bro sampaikan ini semoga infonya bermanfaat. Salam.